Dan sekarang kita ini sudah ada di Muara Kali Saroka. Kita sedang menunggu perahunya di mana ya? Wow, muaranya besar ini. Lihat ini, anunya apa? Kita lagi di perahu tuh lihat. Aduh, HP lah. Tasa.
Aduh. Robot coba angkat berarti tiga. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah kembali dari wisata mangrove dan sekarang kita ke arah utara, enggak selatan ya, ke arah utara mungkin. Dan ini dia tadi dermaga yang kita lewatin ya, teman-teman, di Saroka. Ini teman saya lagi selfie. Oh ya, teman-teman, ini sebenarnya saya ngedubbing ulang karena mic saya tiba-tiba itu tidak bisa hidup ya ketika saya ngerekam ini, salah settingan. Jadi saya ngedubbing ulang. Dan ini saya lagi dalam perjalanan menuju ke arah itu, teman-teman, Cangka Telok. Katanya orang Cangka Telok kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah cangka atau cabang 3, percabangan 3. Jadi sungai ini adalah sungai terpanjang di Sumenep, di mana hulunya dari Gulu-Gulu, Kecamatan Gulu-Gulu ini sampai muaranya ada di ini, teman-teman, di Saroka ya, di Saronggi. Dan di sebelah kanan kita itu adalah tambak garam dan beberapa ya jarak lagi itu sudah Kalianget. Dan bisa kalian lihat, teman-teman, di sini sungainya lebar banget ya. Di sini arusnya sedang menuju ke arah muara, sedang menuju ke arah laut. Jadinya kita perahu ini sebenarnya melawan laju arus sungai. Dan arusnya lagi kencang banget ini ternyata. Jadi kita tidak bisa ngebut-ngebut banget. Dan rencananya launching wisata susur sungai Saroka ini kurang lebih nanti tahun baru ya. Jadi sabar ditunggu, atau bisa saja mungkin lebih cepat atau lebih lambat ya nanti launchingnya. Buat yang ingin mencicipi wisata ini ketika belum launching, itu bisa, teman-teman. Kalian tinggal menghubungi perahu setempat. Jadi nanti berapa-berapanya itu nanti tinggal di link aja ya. Karena masih belum ada ini, belum disusun bagaimana nanti paguyuban perahunya dalam melayani turis-turis lokal. Nah, teman saya ini saya lagi suruh pindah agar view-nya full utama tampak dari saya. Nah, di bulan tertentu di sebelah kiri kita ini ada pujuk ya, atau ada kuburan. Ini adalah leluhur dari orang Madura yang mengajarkan cara bertani garam atau membuat garam, teman-teman. Jadi oleh warga lokal ini dikeramatkan dan dijadikan semacam kayak upacara apa gitu ya, nanti upacara desa, teman-teman, memperingati dan bersyukurnya tentang tambang garam atau tambak garam. Kita terus melaju, ini perahunya agak sedikit melawan arus. Bisa kalian lihat, teman-teman, ya. Ya airnya sih keruh ya, atau karena memang ini musim hujan, saya nggak tahu kenapa kok keruh banget airnya ini. Dan setelah dapat informasi dari Pak nelayannya, Pak nahkodanya, teman-teman, bahwa kita sepertinya tidak akan sampai ke ujung di tujuan ya, karena memang ini perahunya terlalu melawan arus, jadinya BBM-nya nggak sampai, nggak nutut, teman-teman. Jadi nanti di sini kita putuskan untuk putar balik ya. Dan jujur saja ini panas banget. Kalau saran saya, kalau kalian mau berkunjung wisata susur sungai di Saroka ini, lebih baik kunjungi jam-jam pagi atau jam-jam sore, teman-teman. Ini saya jam 11:30 atau pada duhur, siang banget ini. Waduh, panasnya luar biasa ini. Apalagi perahunya belum ada teropnya, karena ya memang belum siap launching wisata susur sungai ini. Cuman treknya sudah ada dan sudah dikaji oleh pengelola warga lokal setempat, teman-teman. Ya, bisa kalian lihat beginilah keadaannya. Airnya mungkin karena musim hujan ya, dia bawa lumpur dari ini, dari hulunya. Oke, sekian dulu teman-teman. Terima kasih buat yang sudah nonton. Kita tunggu saja launching wisata ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.